Ya, saudara, periksalah kendaraan Anda sebelum berkendara. Ya, di Klaten, Jawa Tengah, sebuah mobil mengalami pecah ban yang menyebabkan seorang penumpangnya tewas. Tiga korban kecelakaan tunggal ini masih tergeletak di Jalan Raya Juwiring, Klaten, Jawa Tengah. Sebelumnya, kendaraan yang mereka tumpangi mengalami pecah ban, sehingga mobil berjalan oleng dan menabrak tonggak pohon. Akibatnya seorang penumpang mobil tewas di lokasi, sedangkan dua lainnya mengalami luka sehingga harus dibawa ke rumah sakit Suraji Tirtonegoro Klaten. Untuk korban sementara tadi pas di TKP, untuk yang penumpang depan kiri sama driver kritis, untuk yang penumpang belakang kanan MDTKP, untuk penumpang kiri belakang selamat mas. Selain mengevakuasi korban ke rumah sakit, polisi juga membawa kendaraan korban ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Klaten. Krisna Agung melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah.